Hari ini Fantastic Four jalan-jalan ke Jakarta Aquarium. Let's go. Kita jadi masuk ke Jakarta Aquarium, guys. Yoi. Aquarium pertama kita. Di sini ada orang, ada ikan-ikan yang kayak di Finding Nemo gitu, guys. Ikan badut. Terus juga kalau kita sebutnya kayak ikan dori, sebenarnya namanya bukan dori, guys. Namanya itu ikan botana angka 6. Ya itu bukan ya, ikan dori, guys. Jadi kalau ngomong dori itu di film doang enggak sih? Dia itu ada kayak ginian, guys. Jadi kita bisa lihat ada ikan jenis apa aja sih sama nama-namanya. Dan ini kita, guys. Di atas itu kayak kita di dalam air gitu loh, guys. Iya, terus ada koralnya juga. Jadi di sini banyak banget akuarium-akuarium ya di awalnya kayak gini nih. Oh, ini tuh lagi ini. Kalau kalian tahu ini anemon, guys. Nih lihat. Kalian lihat deh, guys. Kalian tahu enggak kalau ternyata anemon itu tumbuhan bukan tumbuhan loh, guys. Anemon itu binatang, guys. What? Dan kadang ada jenis-jenis anemon yang bahkan bisa jalan, guys. Wait a minute. Ini namanya pinguin coklat. Terus ini ikan geger putih. Mana ikan geger? Dia tuh sedang membersihkan dirinya pakai anemon. Oh iya. Lihat. Dia lagi mandi, guys. Dia lagi mandi, guys. Lihat deh. Wah, tempatnya ini asik ya, guys. Dia tuh kayak desainnya hutan-hutan gitu. Lihat, guys, ada burung makau. Woi, woi. Ternyata burung itu ada di laut, guys. Ada itu. Hah? Oh my god. Kita datang ke Jakarta Aquarium bukan ikan doang lo, guys. Itu lynx ya. Ternyata hewan-hewan lain. Wah, Nika, lihat itu ada lu lagi di air tuh. Itu jidatnya itu kayak gitu tuh. Oke, kita kemana lagi nih? Guys, ada ular menyeramkan, guys. Bentar, dia bisa nyerang enggak? Ular kan gak beracun, cuma berbisa. Tapi kan kalau ini tidak berbisa, tapi lilitannya aja yang kencang. Iya, bukan beracun. Beracun itu buat makanan. Oh, tapi ini tidak berbisa. Dia bisa balik terus nyerang nggak? Coba kita lihat. Okay. Coba kita ASMR. Oke, jadi semuanya. Kocak. Woi, cover lu jangan di depannya, gak sih? Gue pegang, bentar. Apaan sih? Gue rekam bunyinya. Mana ada bunyinya? ASMR. Jadi peta-peta kayaknya tempat-tempat di Indonesia. Fun fact, guys, Jovanika hafal semua negara di dunia ini, guys. Enggak, semua. Jadi ini coba sebutin. Ini literally peta Indonesia loh. Bruh. Hai. Oh, jangan, wey. Kalian dengar suaranya lucu sekali loh. Dia mau apa? Enggak mau apa-apa. Mungkin kita bisa turun ke bawah. Coba kita lihat di bawah ada apa. Wih, di sini ada otternya, wih. Gak, gue tahu itu ngarah keluar kan. Lu pada ada di luar kan. Tupai tiga warna. Otternya ada, guys. Baru masuk. Wow. Yang ini lagi mau naik. Dari tadi belum berhasil, guys. Itu yang di atas, Rose, di sini bawah Jake. Rose and Jake. Jake gak dikasih naik ke atas itu, guys, padahal muat, guys. Ada Pokemon, guys. So cute. Ayo, TV Erwin, ngomong. Apa, ngomong apa? Ngomong tentang iguana. Kenapa gue gak tahu? Jadi ini merupakan iguana merah. Tahukah kau bahwa iguana merah punya 3 mata? Aku cuma baca doang. Dibaca. Ini Mudkip, guys, namanya, guys. Ini Mudkip. Oh, ini shiny nih, guys. Nah, shiny Mudkip. Soalnya warnanya bukan biru, guys. Mexican Blind Cave Tetra. Oi. Kalian tahu kenapa blind? Karena dia enggak punya mata, guys. What? Oh, iya lu. Ya, guys. Itu kayak yang ada di film-film Hercules itu ya, guys. Tidak ada matanya. Terus di sini ada Scorpio, guys. Sini deh. Ini ada Scorpio. Orangnya. Oh, ekornya ternyata nggak berbahaya buat manusia loh. Nah, itu dia kepalanya. Biasa kalau gue tidur begini, besok paginya bakal tengeng, guys. Oh my god. Iya. Aduh. Itu ikan gurame ya? Mana? Guys, ini ternyata ikan gurame yang biasa kita makan, nggak sih? Beda, woy. Bukan ya? Woy. Kan tuh kayak tarantula dipelihara, kan? Ingat nggak yang di film Home Alone? Kenapa? Yang saudara yang jahat itu melihara tarantula. Oh iya. Iya.
Oke guys, ternyata di sini ada panda. Oh bukan panda, ya. Ini apa sih? Panda. Oh, panda. Lemur hitam dan putih. Tapi sayangnya lemurnya nggak terbang ya guys, bukan kayak yang punya Eng. Siapa yang tahu lemur Eng namanya siapa? Komen di bawah. Ayo, halo. Di sana ada apa? Ini bagus. Serem juga ya? Serem banget. Siapa yang berani? Challenge. Jadi Vero berani memberanikan diri. Tapi Vero gak berani lompat ya? Serem sekali guys. Oh my god. Bisa buat foto gini guys. Nika lu mau loncat ke sini? Loncat. Sini loncat. Eh ini perahu di Avatar ini. Oh iya? Ini perahu di Avatar. Woi. Apa itu? Siapa? Ya gak tau. Ada duit. Oke, jadi kalau kalian ketemu uang, kalian balikin ya guys. Sini ini ada kalau kalian suka kadal. Red Tegu. Oh my god, gede banget weh. Iya. Ada ini perbandingan sama tangan gue ya. Ini banget. Kelihatan gak ya? Ini perbandingannya. Gak ada kata-kata. Ini banyak dipelihara setahu gue sih. Iya. Banyak yang pelihara? Beli gak sih? Mirip. Bukan itu, ada yang dimakan. Mana? Ya? Dimakan gak sih? Bruh. Gak dimakan ya? Enggak weh. Ini guys, ada hewan di Lion King. Mana? Pasti dari Afrika. Kalian tahu gak yang di Lion King namanya siapa? Coba komen di bawah ya. Salah dong, yang ini dong. Aku nama Tata. Ayo kita nyanyi ya. Aku nama Tata. Tata of the day. It's a problem free. Feel as a free. Nama Tata. Ya. Oh, Nika itu teman lu kan? Itu teman lu tuh. Itu teman lu itu. Halo. Parah banget. Wih. Hai Ken Fari. Apa kabar harimu? Ini Ken Fari hidung itu jadi. Arsip kerap ini. Jadi dia itu katanya udah dari zaman purba loh. Tapi masih ada sampai sekarang dan bentuk badannya enggak berubah. Arsip kerap. Coba kita tanya hiunya bagaimana harimu hari ini? Udah lah. Pasti. Itu Nika mau pegang kecoa. Kissing itu artinya mendesis ya? Bukan kissing. Madagaskar kissing. Gak boleh ya? Ini hewan. What? Jadi ini yang di Harry Potter, yang di Pesawat Exhibis gak sih? Oh iya itu. Ini yang bayi, ada yang kecil. Oke, ini adalah hewan Newt Scamander. Oke, Ken Fari, gimana kabarnya hari ini? Lapar. Oke, saya sekarang kita mau kasih makan ikan pari dulu ya. Jadi dia lagi bakal kasih makan apa? Ikan pari. Oh iya. Oh my god. Jangan mau. Jatuh. Woi, pelan-pelan woi. Wait a minute. Yuk kita next. Gini-gini tadi guys. Move on. Rada gila lo sudutnya. Kasih. Masa guys. Lanjut. Yang paling banyak orang bikin DP guys di sini. Banyak orang bikin DP. Siapa bikin DP? Jujur ini keren banget sih guys. Kenapa dia bisa semuanya berenangnya satu arah? Kalau kalian lihat gak ada satupun yang berenangnya lawan arah loh. Ada ini dia. Wah. Kacau nih dia. Pasti dia pembelot. Lagi marah deh guys. Halo. Kita lanjut ke kolam-kolam ikan. Sekarang akuariumnya ikan semua guys. Ini semuanya di sini kayaknya ikan laut deh. Lihat deh. Wih, kayak itu mata gede banget. Bukan ya? Itu mata atau mana? Kayak itu mata deh guys. Itu mata gede banget. Lihat deh. Ah, これ好き. 10 juta lo berenang dalam ini. Jadi juga asik tuh guys buat foto guys.
bisa masuk ke dalam ya. Udah. Udah. Keluar. Pakai masker. Jadi ini ada namanya Garden Eel. Dia itu kayak eel gitu guys. Dia itu keluar masuk dari tanah. Keluar masuk dari dalam tanah. Lucu banget. So cute. Namanya Garden Eel makanya. Soalnya dia bikin jadi kayak taman guys. Kayak garden padahal dia itu sebenarnya ikan. Itu guys. Berarti tidurnya di lubang-lubang gitu. Oh, yang bawah itu kayak yang biasa ada di dalam kloset. Di film Ariel dia jadi jahat, guys. Nah, selanjutnya ini terkenal banget. Lion kalian fish. Pasti tahu. Apa? Kalian pasti tahu ini terkenal banget sama yang Lion Fish. Aduh, dia sembunyi kan. Di nah, kerbungkal itu, guys, yang kalau dia ntar bisa menggembung kalau dia merasa terancam. Singa, guys. By the way, ini beracun loh, guys. Tapi berbisa. Hati-hati ya, guys, ya, berbisa. Ikan ini bisa membisakan kalian. Huh? Hai Lionfish, bagaimana harimu hari ini? Bruh. Ini kuda laut loh guys, di bawah kanan situ. Gak boleh deket-deket, woy! Jangan deket-deket, karena dia katanya gak mau stres. Lihat ya tulisannya. Dilarang melewati batas. Satwa ini sangat sensitif. Dia emang hidupnya harus tenang gitu guys, jadi gitu mah dia. Widi Sidre, Widi! Jadi dia kayak punya ekor gitu, mereka sih. Ya siripnya berambut gitu ya. Kenapa dia bisa berambut? Kok tanya saya? Mari kita tanya yang ini. Saya kan ikan. Ini boleh touch? Tangan dulu. Gak boleh ya? Boleh. Bamboo shark. Sebentar. Ewa. Ya, saya tuh ada pirata. Ini masuk air tawar. Oh, jadi kita sekarang mau makan. Kita makan di Piranha Cafe. Mana makanan? Oh, kita jadi makanan ini. Ribs. Ini namanya ribs asli. Ribs yang udah rib. Hah? Kalian bisa tebak enggak? Ini hewan apa? Nah, coba komen di bawah. Yang ini serem banget, guys. Kenapa serem? Itu ada arwana. Kenapa serem? Bruh. Itu gurame bukan sih, guys? Kayaknya dia setiap hari suka ngomel deh. Gak tau dia senang makan cabai, guys. Hai arwana, bagaimana harimu hari ini? Bingung dia. Tapi dia namanya Giant Grouper, tapi kenapa dia sendiri? Grouper. Kenapa dia sendiri? Grouper artinya kelompok, tapi kenapa dia sendirian? Nah, kenapa Anda sendiri? Karena kenapa Anda sendiri? Belum siap, ingin fokus berenang dulu. Ini adalah pesan supaya kita nggak membuang sampah sembarangan ya guys. Oke guys, jadi buat semua yang setuju sama pesan ini, like. Gua setuju. Buat yang setuju, like ya. Kasih like. Wih, ini keren nih. Wah, waku. Oke, jadi kita sekarang ada di tempat ruangan glow in the dark kayaknya sih guys. Jadi ini namanya ubur-ubur. Kenapa namanya ubur-ubur? Kenapa? Karena kan gerakan dia itu kebalikan dari buru-buru. Ini ubur-ubur kecil. Dah. Ubur-ubur terbalik. Mana? Nah ini berarti buru-buru. Ini buru-buru nih. Dia buru-buru. Gak tau. Di sini juga ada ikan duyung guys. Ternyata bukan cuman ikan yang biasa saja, tapi ada mythical being. Sejujurnya nikah dulu pengen jadi buru-buru. Ya buru-buru ya. Tapi akhirnya aku cuma jadi buru-buru doang. Hai guys, halo sekarang guys. Kita udah jam 5 sore tadi dari iya. Tadi kita jam 11 siang dan ya, kita udah selesai mengeksplor Jakarta Aquarium. Betul sekali. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini coba share, like dan subscribe. Subscribe. See ya guys.